Jadi putra ibu setelah kami lakukan pemeriksaan screening ternyata mengalami gangguan kecemasan yang tidak wajar dan lebih dari 1 bulan, sehingga kami harus mengkonsultasikan kepada dokter spesialis penyakit jiwa. Jangan khawatir Bu, di sana bukan hanya orang gila saja yang mendapatkan penanganan, tetapi juga dengan pasien dengan gejala yang lebih ringan supaya menjadikan tidak parah penyakitnya.